mengenal lebih dekat burung sirtu. Burung sirtu adalah burung pengicau yang berukuran kecil dan memiliki ukuran agak besar jika dibandingkan dengan burung pleci. Burung sirtu memiliki nama latin Aegitinia tibia dan memiliki nama lokal yang sering disebut oleh para kicau mania seperti sirpu, cipau, ataupun cipoh. Nama sebutan ini tergantung dari wilayah dari daerah masing-masing yang sering menyebutnya dengan panggilan akrabnya. Untuk eksistensi di alam liarnya, jika kita sering melewati daerah tepi hutan di wilayah Indonesia ini, biasanya kita akan mendengarkan suara kicauan yang indah dari burung ini yang melantunkan suaranya dengan merdu dan sangat nyaring. Sehingga jika kita belum pernah melihatnya, kita bisa saja menyangka bahwa burung ini berukuran sangat besar. Akan tetapi, bentuk asli burung ini memiliki tubuh yang berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 10 hingga 12 cm saja. Kalian penasaran dengan suaranya? Tonton video ini. Burung sirtu ini banyak sekali tersebar dari wilayah Asia Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa yang masih mendominasi populasi jenis burung ini. Kebiasaan burung sirtu ini sangat senang berpindah-pindah tempat secara berkelompok dengan sesama jenisnya dan kurang begitu bersahabat dengan jenis burung lainnya yang bukan sesama jenisnya. Akan tetapi, burung ini sangat senang tinggal di pinggiran hutan dan biasanya membangun sarang di tepi hutan pada cabang pohon yang rendah. Pakan asli di alam liar yang paling disukai oleh burung ini adalah jangkrik, kroto, belalang, atau serangga lainnya, serta pakan penunjangnya yaitu buah-buahan. Kelebihan burung sirtu ini adalah memiliki banyak variasi suara laku yang dibawakannya dan tidak membuat jenuh para pendengarnya. Tubuh yang berukuran kecil ini malah menjadi daya tarik tersendiri bagi penghobi burung kicauan. Karena burung sirtu ini memiliki suara yang unik dan khas, serta volume yang sangat kencang. Untuk kekurangannya sendiri, burung sirtu ini sangat mudah sekali terserang penyakit. Apalagi jika kalian merawat burung ini asal-asalan dan kurangnya perhatian, hal ini akan menyebabkan burung mudah sekali untuk macet bunyi. Untuk harga burung sirtu di pasaran, hasil tangkapan yang masih muda dan belum gacor memiliki harga yang relatif murah, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000. Berbeda dengan burung yang sudah gacor, bisa mencapai 200.000 hingga 300.000. Oke guys, mungkin itu saja review tentang burung sirtu. Mungkin kalian ingin request untuk review burung jenis lainnya, kalian komen saja di bawah video ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe-nya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam kicau mania.